Allah Ta'ala masih mau lagi untuk kita sujud di rumahnya.
Allah Ta'ala masih lagi izin untuk kita berada di Syahrul Biqa yang Nabi sebut sebaik-baik tempat, semulia-mulia tempat, secantik-cantik tempat di atas muka bumi. Syahrul Biqa Al-Masjidu, sebaik-baik tempat di atas muka bumi, Al-Masjidu. Maka Alhamdulillah hari ini kita dapat kembali kepada rumah Allah Ta'ala, satu ni'mat. Maka boleh hadir ke rumah Allah Ta'ala itu ni'mat. Dan Allah Ta'ala pada kita, untuk selagi mana kita hidup, jangan pernah risau akan ni'mat. Kerana selagi mana hidup, selagi itu ni'mat tidak akan terputus bagi kita. Dan kita boleh celik mata, itu ni'mat. Kita boleh berjalan, itu ni'mat. Kita boleh makan, itu ni'mat. Kita boleh solat, itu ni'mat. Kita boleh sujud, itu ni'mat. Kita boleh ibadat, itu ni'mat. Maka badannya ibadat atau badannya ni'mat Allah Ta'ala bagi kita ni. Tapi tuan, seperti yang saya sebut sebelum-sebelum ni, ni'mat-ni'mat yang banyak ni, yang kita dapat ni'mat yang banyak ni, kita takkan rasa kalau kita tak dapat satu daripada ni'mat. Ni'mat sujud kita takkan rasa, ni'mat makan kita takkan rasa, ni'mat berjalan kita takkan rasa, ni'mat bersolat kita takkan rasa, ni'mat beribadah kita takkan rasa, ni'mat buat baik kita takkan rasa. Maka kita takkan rasa ni'mat, semua ni'mat-ni'mat ni, jika kita tak ada satu daripada ni'mat Allah Ta'ala yang wajib atas kita syukur. Apa dia? Iaitu yang ulama bilangkan, iaitu ni'matul hayah, ni'mat kehidupan. Dan kalau Allah Ta'ala tak izinkan kita hidup, bagaimana kita boleh sujud? Kalau Allah Ta'ala tak izinkan kita hidup, bagaimana kita boleh makan? Kalau Allah Ta'ala tak bagi kita ni'mat kehidupan, macam mana kita boleh meruah Allah Ta'ala? Tuan-tuan, bukan nanti oleh Allah Ta'ala. Maka perkara yang pertama yang kita nak ucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila Allah Ta'ala sudi untuk hidupkan kita lagi hari ini, kan? Di saat Allah Ta'ala berkuasa, sedangkan kita tak berkuasa atas kehidupan kita. Kita tak boleh bangkit sendiri, kita tak boleh nak hidupkan diri dengan sendiri, kita tak boleh. Sebab itu kita bukan di bawah pengasuhan kita, bukan di bawah pengasuhan Allah Ta'ala yang mutlak, Allah Ta'ala yang hidupkan kita, Allah Ta'ala yang matikan kita. Betul. Kita nak belajar syukur pada Allah Ta'ala. Kita faham dan kita yakin sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha menghidupkan dan maha mematikan. Di saat ada keluarga kita yang telah meninggalkan kita, di saat ada adik-adik kita yang telah meninggalkan kita, di saat ada sahabat-sahabat kita yang telah pergi meninggalkan kita, yang sebaya umur yang kita pun ada yang dah meninggal kita, di saat ada jiran-jiran kita yang dah ditinggalkan kita, pernah tak kita tanya diri? Buat satu soalan pada diri, buat satu soalan pada hati, kenapa Allah Ta'ala tak ambil aku lagi? Sedangkan berapa ramai orang keliling aku yang telah Allah Ta'ala ambil, tiba-tiba Allah Ta'ala tak ambil aku lagi. Kenapa? Maka kata ulama, aku tu tunggu, carilah punca, carilah sebab kenapa Allah Ta'ala masih hidupkan kau lagi. Kenapa Allah Ta'ala masih hidupkan kita lagi di saat Allah Ta'ala berkuasa untuk matikan kita? Kalau kita boleh mati semalam, kita boleh mati. Saat ini kita boleh mati. Minggu lepas kita boleh mati. Tahun lepas kita boleh mati. Tapi dia, Allah Ta'ala tak buat lagi. Sebab apa? Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut apa? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidakkah aku hidupkan jin dan manusia itu? Tidaklah aku benarkan mereka hidup ini. Tidaklah aku jadikan mereka itu mereka untuk apa? Aku tak suruh buat benda lain kata Allah Ta'ala. Melainkan aku suruh illa liya'budun. Aku suruh mereka sembah aku saja. Itu saja tugas kita atas muka bumi. Allah Ta'ala suruh sembah dia saja. Maka sembah ini takkan berlaku, solat ini takkan berlaku bila bila kita mati. Tapi Alhamdulillah tuan, Allah Ta'ala masih lagi hidup kita. Kita masih ada peluang lagi untuk letakkan dahi di bawah untuk sembah Allah Ta'ala. Kita masih ada peluang lagi untuk mohon ampun pada Allah Ta'ala. Bila? Bila Allah Ta'ala bagi ni'mat hidup. Tuan-tuan, kalaulah kita boleh pergi gali balik, atau pergi korek balik kubur-kubur yang mana mayat yang kita telah tanam, kita korek tanya dia, dia nak apa? Kalau boleh lah, saya tak boleh. Kalau boleh, apa yang dia akan jawab? Dan Allah Ta'ala sebut banyak dalam Al-Quran. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim
taulah kita tanya balik orang yang dah mati ni, apa yang dia buat? Dan kebanyakannya menyesal di depan Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala sebut? Kebanyakan orang menyesal di depan Allah Ta'ala. Walau tarazil mujrimun lana kisuru usihim. Mereka bila mana mereka berdepan dengan Allah Ta'ala, mereka menundukkan pandangan mereka kerana malu dengan Allah Ta'ala, kerana kesal dengan perbuatan mereka di atas muka bumi. Apa yang dia sebut? Rabbana basarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Ya Allah, sekarang ini kami baru nampak, ya Allah. Basarna, ya Allah, kami baru nampak, ya Allah. Wa sami'na, kami baru dengar, ya Allah. Kami baru nampak apa itu nikmat yang kau janjikan. Kami baru dengar apa itu perintah-perintah yang mendapat nikmat kamu, ya Allah. Farji'na, ya Allah. Balikkan kami di atas muka bumi ini balik, ya Allah. Dan buat apa balik? Na'mal salihan. Sebab kami nak beramal balik. Tak ada benda lain kami nak buat. Melainkan kami nak beramal balik padamu, ya Allah. Dan ketika itu, waktu itu, boleh tak balik atas dunia balik? Tak dibenarkan baliklah. Merayulah macam mana sekalipun, takkan dibenar balik atas muka bumi balik untuk beramal. Maka bagi kita yang masih lagi hidup, yang masih lagi Allah Ta'ala bagi peluang izin untuk hidup lagi, yang mana kita pun akan tunggu juga orang yang dah mati nanti. Sebab mati ni, apa hukum mati? Apa hukum mati? Bila hidup, hukum mati jatuh wajib. Wajib kita akan mati. Kita tak akan hidup selama-lamanya di atas muka bumi ini. Allah Ta'ala sebut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu, setiap yang hidup, setiap yang bernyawa, pasti akan rasa akan mati itu. Maka kita tergolong-golong yang masih lagi hidup, yang berpeluang lagi untuk menjalankan kehidupan. Maka jangan lupa satu benda, kita pun akan turun serta orang yang berada di dalam kubur kelak. Tuan-tuan, kita tak tahu apa yang berlaku dalam kubur sebab kita masih hidup. Sedangkan orang yang mati telah tahu apa yang berlaku sebab itu dia pun akan tak balik. Sedangkan kita yang tak tahu apa ni, kita tengok, kalau kita tengoklah gambaran kubur itu tenang di atas. Tak ada apa dekat atas, tak ada apa. Tapi di bawahnya, di dalamnya berbagai cerita, bermacam-macam benda yang berlaku di bawah. Kita saja tak tahu. Tuan-tuan, memperberan nanti oleh Allah Ta'ala sekalian. Yang beri, aku syukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala masih lagi hidupkan kita. Tuan-tuan, bila mana hidup, satu benda yang kita takkan lari daripada Allah Ta'ala, apa dia? Ujian. Kalau kita dilanda oleh Allah Ta'ala, kita diberi oleh Allah Ta'ala, tak ujian. Yang kita dah lalui hampir ke 5-5 bulan dah kita lalui ujian ni. Hingga hari ini kita makin baik, makin pulih, makin pulih. Kan? Kita tak ada nak komplain ataupun nak apa? Nak jas sebab hangpa tak buatlah ujian dah. Ni semua sama. Satu dunia mengalami ujian yang sama. Sedangkan benda ni kecil saja tapi mampu menggegarkan seluruh dunia. Menggegarkan seluruh negara-negara. Kalau kita berada dalam ujian Allah Ta'ala, maka kita tak boleh nak membandingkan ujian satu. Sebab apa? Bila bandingkan ujian, seolah-olah kita mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu tidak adil. Alhamdulillah, misalnya. Itu tuan. Sebab Allah Ta'ala turun ujian? Sebab kita mengaku beriman. Nah, kalau orang yang mengaku beriman, pasti akan ada ujian daripada Allah Ta'ala. Tidak akan boleh lari daripada Allah Ta'ala daripada sebab ujian. Tak ada lagi orang yang mengaku beriman, pada dia ni'mat saja tak ada ujian. Tuan-tuan, ulama sebut, jika pada kamu tak ada langsung ujian Allah Ta'ala, maka cek balik diri kamu. Kalau pada kamu hanya ni'mat, takut kamu terjerumus, takut kamu jatuh dalam golongan yang istidrar. Apa golongan istidrar? Golongan yang Allah Ta'ala biarkan dia dibawa oleh ni'mat-ni'mat sehingga dia lupakan Allah Ta'ala dengan ni'mat itu. Sedangkan tuan-tuan, apa kata ulama hikam sebuah Allah? Ulama hikam sebuah Allah, dosa yang menyebabkan kamu patah balik, ujian yang menyebabkan kamu patah balik, minta ampun pada Allah Ta'ala, yang menyebabkan kamu ingat balik pada Allah Ta'ala, dosa itu terlebih baik daripada apa, daripada ibadat yang membawa sombong pada Allah Ta'ala. Dan
dosa yang menyebabkan kamu patah balik, minta ampun pada Allah Ta'ala, beristighfar balik pada Allah Ta'ala, sebab kamu rasa kamu berdosa dengan ujian Allah Ta'ala yang kita tak lepas, maka kita berdosa dengan Allah Ta'ala. Dengan dosa itu kita rasa kita berdosa dengan Allah Ta'ala, maka dosa itu lebih baik daripada ibadat yang kamu buat sehingga kamu takbur, sehingga kamu ria, kamu rasa kamu lebih soleh daripada orang. Kalau itu adalah pandangan hati oleh Allah Ta'ala. Maka kenapa Allah Ta'ala uji kita? Sebab kita mengaku beriman dengan Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfur ayat yang kedua, ayat yang ketiga, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Apa kata Allah Ta'ala, adakah mereka manusia itu hanya menyangkakan aku akan biarkan mereka hanya sebut qulu amanna? Adakah manusia itu fikir bahawa aku akan tinggalkan mereka semata-mata mereka sebut kami beriman ya Allah? Adakah aku akan biar mereka sebut begitu saja? Wahum la yuftanu, sedang aku tak uji mereka. Maka siapa-siapa yang mengaku beriman, kami beriman ya Allah, kami yakin denganmu ya Allah, kami beriman dengan Nabi ya Allah, kami beriman dengan kita, kami beriman dengan segala apa yang kau berikan kepada kami ya Allah, maka ketika itu satu benda yang kita kena lalui, satu benda yang kita perlu hadapi, ujian daripada Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala sebut, aku takkan biarkan orang yang mengaku beriman begitu saja, melainkan aku akan uji mereka. Betul kan? Allah Ta'ala uji sebab apa? Apa sebab Allah Ta'ala uji kita semua? Kalau ikut kita ni, ujian ni semua tak mahu lah. Kalau ikut ni, kalau hati, kandak hati dengan semua nikmat belakang, semua kesenangan belakang, tak mahu lah ujian-ujian ni tak mahu. Tapi bersama Allah Ta'ala uji juga. Bersama الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سورة الملك آية كلها. Allah Ta'ala sebut, aku ciptakan mati, aku jadikan mati kamu, aku jadikan kehidupan kamu, lihat dulu aku untuk aku uji. Maka hidup pun ada ujian, mati pun ada ujian daripada Allah Ta'ala. Maka kita pergi ke mana pun, tolak mana pun, ujian takkan pernah kita lari daripada Allah Ta'ala. Kita tetap akan menerima ataupun menempuh ujian daripada Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala sebut, mati kamu, hidup kamu akan diuji oleh Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala nak uji ayyukum ahsan amala, siapa di kalangan kamu ayyukum ahsan, yang terbaik di kalangan hamba-hambaku. Maka semua hamba kita nampak sama kan, semua manusia sama, semua hamba sama, main solat sama-sama, berjumpa sahabat, main solat, baca doa, ikut imam yang sama. Tapi lain di mana? Di hati. Hati itu takkan pernah sama. Walaupun rambut sama-sama hitam, walaupun kita ikut imam yang sama, tapi hati kita takkan pernah sama. Maka ujian Allah Ta'ala nak menilai hati kita. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Dia kata Allah Ta'ala, aku tak pernah tengok pun rupa panas kamu. Bersiaplah seekor macam mana pun, aku tak tengok pun. Cantiklah macam mana mata dunia, aku tak pandang pun. Wa'awalaku, dan aku tak pernah pandang kamu daripada segi harta benda kamu. Kaya ke? Miskin ke? Ada duit ke? Tak ada duit ke? Ada harta ke? Tak ada harta ke? Aku tak pandang. Belaikan wakil yang suruh ilah kuku. Belaikan aku hanya menilai hati-hati kamu dengan aku macam mana. Lagi mana Allah Ta'ala tak uji, bolehlah kita sudah tenang, sabar. Tiba-tiba Allah Ta'ala uji, ayyukum ahsanu amala, siapa di kalangan kamu yang ada amalan terbaik. Kata Syekh Yusuf sebut, buku kepada Syekh ini, Syekh Yusuf sebut, nak dapatkan ketulinan emas
kita nak berubah. Kita nak letakkan emas yang betul-betul itu di apa yang kita buat dengan emas. Kita akan bakar. Dan kita akan bakar, kita akan berubah untuk dapat yang betul-betul itu di. Maka seperti itu dapat yang Tuhan buat dalam hidupnya. Allah Ta'ala akan uji sesungguhnya untuk dapatkan hamba yang terbaik di kalangan hamba-Nya. Maka Allah Ta'ala uji untuk menilai dari hamba-hamba-Nya. Dan Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kabur juga ayat yang ketiga dalam surah Al-Kabur, Allah Ta'ala sebut sesungguhnya kami telah pun memuji orang sebelum kamu dan kami dapati di kalangan mereka ada yang benar beriman dengan kami dan ada yang benar-benar membohongi akan keimanannya. Maka ujian Allah Ta'ala untuk menilai kita. Kalau Tuhan bukan dalam hati dan Allah Ta'ala, jom kita balik pada Allah Ta'ala, jom kita ibadah pada sebab yang utama ni, sebab kita masih ada peluang, kita masih ada waktu, kita masih ada kesempatan. Bila Allah Ta'ala izinkan untuk kita terus hidup, kita masih lebih mampu untuk minta ampun kepada Allah Ta'ala. Satu detail yang kita ingat, iaitu Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Sebenarnya Allah murid Imam Ghazali tanya, wahai guru, bila Allah Ta'ala bagi kamu peluang izin untuk kamu hidup dari minggu ke minggu, hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, apa yang kamu nampak menunggu? Dan Imam Ghazali jawab, satu amal yang Imam Ghazali jawab, yang untuk kita seluruh beramal juga, yang kita tak boleh tinggalkan. Apa ya? Bila mana kita hidup, apa yang kita nak teruskan? Apa yang kita nak buat? Sebab kita tak mau hidup kita dengan umur yang Allah Ta'ala bagi, kita habiskan kepada benda kita tak faedah. Sebab dalam kita perlu tunaikan yang disebut oleh Imam Hasan Al-Basri sebutkan, min alamati i'radillaha min abdi ishtighaluhu bima la ya'ni. Tanda Allah Ta'ala min alamati i'radillahi ta'ala al-abdi, tanda Allah Ta'ala murka atas seorang hamba, tanda Allah Ta'ala marah atas seorang hamba bila ishtighaluhu bima la ya'ni, bila mana kehidupan dia sibuk dengan benda yang tak ada faedah untuk dia, sedangkan dia akan jumpa Allah Ta'ala, sedangkan dia tahu balasan apa yang dia nak kena, tapi dia tetap sibukkan dia lagi dengan benda yang tak ada faedah. Maka cuma bila mana Allah Ta'ala beri peluang untuk hidup, jomlah kita beramal dengan sesuatu yang berfaedah, sebab kita akan menerima apa yang kita buat. Maka Imam Ghazali jawab, bila aku dibenarkan, bila aku diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk terus hidup dari minggu ke minggu, hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, aku dibenarkan hidup, satu amal yang aku takkan tinggal. Apa dia kata Imam Ghazali? Iaitu aku akan terus dan terus bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kerana bila mana Allah Ta'ala menunggu itu, pintu taubat Allah Ta'ala masih terbuka untuk aku, bermakna Allah Ta'ala masih mau menerima taubatmu. Kita hidup di atas dunia, kita tak pernah nak ingin berdasarkan dosa. Baiklah, macam mana pun aku ustaz ke, hambur ke, ke hampok, sekarang NGO ke, orang besar ke, menteri ke, takkan lagi dengan segala sebadan, segala dosa. Sebab apa? Dari Allah Ta'ala semua dalam hari kursi. Ya ibadi, innakum tu'adimuna bilayli wa nahar, wahai hamba hamba, kata Allah Ta'ala. Wahai hamba hamba, maka Allah Ta'ala sebut kita, wahai hamba hamba, ya ibadi. Maka sebab hamba Allah Ta'ala, kami lagi Allah hamba. Apa yang tak kalah nasib buat kita ni? Ya ibadi, innakum tu'adimuna bilayli wa nahar, innakum. Allah Ta'ala gunakan dhamir jamak, maksudnya semua dikatakan hamba. Siapa-siapa yang mengaku hamba Allah Ta'ala, kami hamba-Mu ya Allah. Siapa-siapa yang mengaku berhamba, hamba akan Allah Ta'ala. Innakum tukhti'una billahi wa nahar, hamba semua berdosa dengan aku siang malam. Maka siapa-siapa yang rasa jadi hamba, dia takkan lagi daripada dosa. Innakum tukhti'una billahi wa nahar, hamba semua ada dosa dengan aku siang malam. Tapi yang kata Rasulullah, wa ana aghfiru dhunuba jami'a, tapi aku nak ampunkan sekalian dosa hamba. Aku tunggu apa? Aku minta ampun saja. Tunggu itu saja. Maka jom minta ampun kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Perlu Allah Ta'ala bagi
waktu sujud kita beri, dan bulan masuk, bulan masyur, waktu bila yang kita nak minta pun dalam malam. Dan nanti kita beri sholat kita, dan kerjakan sholat, dan bergerakkan sholat, waktu bila yang kita asal kita sedang sholat minta pun dalam malam. Dan kalau dah ada tanya, 90% kata wabah, waktu sujud, sebab wasjud waktu hari, sujud itu dekat kita dengan Allah Ta'ala. Maka minta lah, syarat untuk minta ampun dia, jika mana minta ampun, hadirkan dosa itu bersama. Nah, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, nah, Allah Ta'ala cucikan dosa, bawa dosa itu mencoba. Macam mana kita nak basuh pinggan? Kalau pinggan tak ada, kan? Macam mana nak basuh pinggan kotor? Tapi pinggan kotor tak ada. Macam mana nak basuh baju? Tapi baju tak ada. Kau tak terbasuh, maka nak Allah Ta'ala basuh, dan Allah Ta'ala cuci dosa. Bawa kembali ingatan dosa kita kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku dah buat macam ini, ya Allah. Ya Allah, aku telah dapatkan ma'ayahku, ya Allah. Ya Allah, aku telah menghubungi ma'ayah, ya Allah. Maka hadirkan kembali ingatan itu, sebab bila kita ingat apa yang kita buat, kalimah astaghfirullah akan terpahat di hati kita. Sebab ada orang yang sebut astaghfirullah sebagai satu zikir saja, sebagai satu sebutan astaghfirullah. Apa yang kita hanya sebut astaghfirullah tanpa rasa apa ta'ala, ya Allah ampunkan dosaku. Ada orang yang hanya beristighfar sekadar sebutan itu, tapi tak rasa di hati bahwa ya Allah ampunkan kami, ya Allah, mendandung dan minta ampun kepada Allah Ta'ala. Sebab kita semua akan kembali kepada diri, dan semua akan beri pembalasan atas apa yang kita buat. Berdoa dan akhir kalam dan saya bagi yang ucapkan apa yang sebut apa yang ditekankan, syukurlah kita nikmat hidup, dan juga lah nikmat hidup ini sebaik-baiknya sebab apa kita nak nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, ada kesan kepada kita tadi. Sebab apa Nabi sebut, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi 'ala 'abdihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala amat cinta, amat sayang dan amat kasih bagi siapa-siapa yang pada dia ni'mat Allah Ta'ala. Dan ni'mat itu membawa kesan yang baik baginya. Bila ni'mat ada kesan baik, betul? Problemnya, masalah dia bukan ni'mat. Ni'mat tetap Allah Ta'ala bagi. Masalah dia tentang kita, apa kesan daripada ni'mat Allah Ta'ala pada kita? Apa kesan? Maka cek balik dia, apa Ta'ala bagi pada kita ni'mat yang terlalu banyak? Cek balik pada dia, apa kesan daripada ni'mat Allah Ta'ala pada diri kita? Maka jumlah ni'mat Allah Ta'ala, totalnya ni'mat hidup yang Allah Ta'ala bagi, jumlahkan untuk kita minta ampun balik kepada Allah Ta'ala. Sebab kita akan kembali kepada Allah Ta'ala, kita mau balik kepada Allah Ta'ala dalam keadaan kita berusaha dengan Allah Ta'ala. Kita nak balik kepada Allah Ta'ala sebagai hamba, sebagai jiwa, sebagai hati yang tak ada apa-apa kesalahan, bersih dengan Allah Ta'ala.